pagi ini sama seperti biasa, bersekolah di SMK Al-Hidayah Barabai. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki skill keahlian sejak duduk di bangku SMK. SMK Al-Hidayah Barabai terdiri dari beberapa kejuruan, yaitu multimedia, teknik bisnis sepeda motor, dan teknik alat berat. Aku memilih jurusan multimedia. Kenapa aku pilih jurusan itu? Karena aku ingin menjadikan teknologi sebagai ladang untuk berkarya dan bermanfaat bagi manusia. Aku suka mendesain. Dari suka, akhirnya menjadi hobi. Bagiku, desain bukan hanya menyenangkan, melainkan dapat menjadi sebuah ladang usaha yang sangat besar. Zaman sekarang, yang terpenting adalah memiliki skill keahlian. Terlebih, keahlian itu didapatkan di bangku SMK. Kita memiliki mimpi yang tinggi. Kita semua memiliki cita-cita menjadi seseorang yang sukses. Untuk mencapai semua itu, dibutuhkan usaha dan kerja keras. Karena dengan usaha tersebut, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita impikan. Aku memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan jasa-jasa desainku, dan orang tertarik dengan desainku memintaku untuk mendesainkan produknya. Selain itu, ada orang yang memintaku untuk mendesainkan undangan digital, dan aku menggunakan PowerPoint untuk mendesain. Walaupun kita seorang pelajar, kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi pendidikan tetap yang lebih diprioritaskan. Setelah lulus nanti, aku berkeinginan membuka percetakan. Untuk mewujudkan itu, aku selalu belajar tentang desain grafis dari sekolah maupun internet. Kemudian ku tabung hasilnya.